Halo, salam sehat selalu dari Greg Wijaya di Seattle. Kita sekarang nonton pameran mobil antik. Tapi ada satu mobil yang paling unik, klasik, antik, dan ngeri banget. Kayak di film-film horor, guys. Kita lihat ya abis ini mobilnya. Mobilnya sangar. Nah, ini mobil jenazah Cadillac LaSalle Hearst tahun 1939. Ini edan mobilnya, guys. Lihat tuh. Jadi ini memang mobil jenazah kuno zaman dulu ya, kayak gini nih. Jadi Cadillac, keluaran Cadillac itu mobil buatan Amerika. Nah, seperti Anda lihat di situ ada pintunya, pintu dari samping dan juga pintu yang dari belakang. Funeral coach. Ini tempat jenazahnya nih di dalam situ. Ini detailing paint jobnya dari Dunn Auto Graphics di Seattle. Itu sangat terkenal untuk cat dan detailing garis-garis atau custom paint untuk mobil, motor, tangki motor dan lain-lain. Nih, kita sekarang lihat ke dalam dari belakang. Wah, tuh ada batu nisannya juga tuh. Return in peace. Ih, tengkorak ya. Ngeri. Nah, ini mobil jenazahnya nih, Cadillac LaSalle Hearst. Panjang emang karena untuk bawa jenazah kan peti mati. Jadi kayak gitu tuh. Nah, di dalam mobil ini ada motor chopper. Triumph Chopper 1969. Keren banget, bro. OMG, ini ada tengkoraknya juga di dalam. Ngeri banget. Ini motor ya, ini sering menang di acara Sturgis. Jadi di Sturgis Show dia suka ditampilkan. Terus juga jadi cover majalah-majalah chopper di Amerika. Ini desainernya dan paint jobnya untuk detail catnya dari Seattle, dari Dunn Auto Graphics. Mobilnya balik lagi nih, Cadillac LaSalle Hearst. Catnya emang sengaja dibuat gitu, dibuat antik dan klasik, warna lama. Ini mobilnya masih jalan bagus nih. Mesinnya juga kenceng juga nih mesinnya. Udah dikilik-kilik lah mesinnya. Begitu. Ini juga, itu ada anak kecil yang jahat tuh, si Chucky. Ngeri. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih banyak udah nonton. Terima kasih. Mohon like, subscribe, dan share. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Ayo kita let's go.